Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung kondisi jalur lintas selatan untuk hari ini. Ini sudah terpantau kemacetan yang dari arah Lumajang masih pun tersendat-sendat. Oke, kita mau melihat ke atas, ini terjadi kemacetan panjang baik yang dari arah Malang maupun dari arah Lumajang. Kita taruh dulu sepeda di sini, kita jalan kaki aja. Nah, seperti ini kemacetan sudah terpantau, ini yang dari arah Lumajang mau menuju ke arah Malang. Dan perlu diinformasikan bahwa jalur lintas selatan hari ini licin dan juga berlumpur. Dan tetap waspada buat telur-telurku. Dan untuk menghindari kemacetan, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan buat telur-telur yang melintas di jalur lintas selatan Malang Lumajang bahwasanya untuk menghindari jalur kemacetan atau sistem buka tutup itu sebaiknya berangkat jam 7 pagi sampai jam 9. Karena di jam-jam itu tidak ada aktivitas proyek seperti itu. Nah, itu sudah terpantau di atas ya. Ini yang dari arah Lumajang, Kota 2. Nah, ini kemacetannya. Dan di sini kemarin sempat terjadi longsor. Juga pohon yang tumbang atau yang ditumbangkan. Ini semua yang melintas ini tegang sekarang loh. Karena ini ada ekskavator yang sudah ngeruk gunung atau bukit, dan juga kemacetan yang dari arah Malang itu, dan juga jalan yang sangat licin untuk hari ini. Dan seperti ini loh, ini tebing yang mau longsor, ini yang perlu diwaspadai ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini saya survei hari ini hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 ya. Untuk penampakan atau roda 6 yang dari arah Lumajang sudah dibuka ya. Ini juga maksa dari tadi, bahwasanya di tengah tidak terjadi kemacetan yang pas di tikungan piket 0 ya. Ya, pokoknya tetap waspada dan selalu hati-hati buat dulur-dulurku semua biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ini semua mulai tidak kondusif ya. Ini sudah menyalakan klakson. Woi, sabar, sabar, sabar. Ini kemacetannya sudah terpantau di sini ya. Oke, kita pantau terus sampai selesai ke aktivitas jalur lintas selatan yang ada di piket 0. Ini ada ekskavator sudah turun dari atas bukit ya. Karena ini antisipasi terjadinya longsor. Ya, pokoknya selalu mengikuti apa-apa dari petugas lapangan ya. Ini sudah tidak kondusif atau sudah tegang semua ya yang melalui jalur lintas selatan. Karena terjadi kemacetan panjang, juga jalur yang licin, banyak yang tergelincir untuk saat ini ya. Yang perlu diwaspadai ini tebing-tebing ini takut longsor ya. Ini sampai kakaknya, mbaknya ini jalan loh, kasihan ya, karena tidak takut melintas, takut jatuh gitu ya, karena jalurnya licin banget untuk hari ini. Karena tadi malam diguyur hujan, juga pagi tadi jam sekitar 7 terjadi kabut tebal, dan sampai saat ini juga kabut cukup lumayan tebal ya. Jadi tetap hati-hati buat telur-telurku semua yang melalui jalur lintas selatan, tetap waspadaan dan selalu waspada dan selalu berhati-hati, dan semoga semua selamat sampai tujuan. Oke, kita pantau sampai selesai. Ini kemacetannya loh. Sampai kayak gini ya. Ini pas berada di tengah-tengah zona merah atau zona longsor ya. Gimana nggak mau tegang loh kalau sudah terjadi kemacetan kayak gini ya. Ini terpantau sudah dari arah Lumajang juga macet ya. Oke, sudah dibuka ini. Nah, ini loh sudah ada roda 2 ini yang robos nih. Ini sudah nggak sabar nih. Jangan ditiru kayak gini loh ya.
Karena juga ini bisa mengibatkan kemacetan, juga mengibatkan kebatalan ya, karena jalurnya cukup licin, merawan mengambil hak dari jalur Malang Lumajang ini, loh. Jangan ditiru yang kayak gitu. Oke, buat telur-telur semuanya, semoga selamat sampai tujuan, selamat sampai tujuan semuanya ya. Dan tetap waspada dan selalu hati-hati. Jangan lupa buat sahabat-sahabat yang melintas di sini, sapa-sapa ya, yang punya Air Faknawa, biar tambah semangat untuk mengabarkan atau update terus seputaran jalur lintas selatan, karena tetap ada pengerukan. Ini mungkin sampai tanggal bulan 11 ya atau Desember nanti ya selesainya. Selesai, bukan selesai semuanya. Selesai pengerukan atau di sap-sap gitu mungkin ya. Betul, ada pusu ya yang tergelincir itu. Ini kita jalan ke atas loh, kita lihat yang di tikungan piket nol itu, yang pas di area tebing itu. Oh, untuk kemacetan sekarang ini kalang kabut Semarang, kalang kabut, baik yang dari arah Malang maupun dari arah Lumajang, kalang kabut ini pengendara. Meludak saya ini, meludak. Ini sampai monyer-monyer tuh yang punya pusu, karena jalurnya ini licin banget tuh. Oke, kita pantau terus sampai selesai. Oke, nanti yang menemukan channel saya jangan lupa di like, di subscribe, di komen biar tahu ya. Artisnya liwat dulur. Macet sampai ujung ya, karena cuacanya itu berkabut dan ekstrim. Nah, artisnya lewat dulur. Nah itu banyak artis. Oke dulur, seperti ini keadaannya ya, masih berlumpur untuk di jalur JLS, jalur lintas selatan dari piket nol, masih berlumpur bergantian dulur, lunyu, dan juga di sana ada tebing yang mau longsor dulur. Lengket-lengket pokoknya ya. Ya karena hujan semalaman ini hujannya. Nah itu masih kayak gini dulu. Cek berlumpur. Yang sana juga macet ini parah ya. Arah Malang dulur. Untuk cuaca ekstrim, berkabut. Waduh,
Jalan itu lur. Apa kuwi? Oke, di sana juga ada yang melalui. Jadi berdempetan itu lur. Oh, saya diam di sini aja dulur karena banyak lumpur ini. Ya, jalurnya masih licin dulur, harap pelan-pelan, selalu waspada dan juga berhati-hati. Oke, ini dari arah Lumajang yang lewat bersalepan dulur bersama Malang dulur. Crash ya. Lulul, tergelincir ya. Oke, oke, oke. Ini yang tergelincir dulu, lulul. Sampai miring-miring, lur. Ganjel. Ini ambulan, ambulan, dulur.